menolong orang-orang yang zalim, cenderung kepada orang yang zalim, mutu zalim. Bukan masuk lagi dalam bidang akaban kategori membantu orang-orang yang zalim. Sentuh saja zalim, kamu tu zalim. Maka pada hari ini adik kakak sekalian, bagaimana kalau inilah fatwa yang pernah dikeluarkan oleh ulama-ulama muktabar yang tidak boleh kita pertikaikan wibawa mereka, kerana Imam Ahmad bin Hanbal termasuk empat imam yang diperakui oleh ulama-ulama fahaman ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana pula ada hari ini adik kakak sekalian, para-para ulama dalam negara kita ini yang memakai baju sebagai para-para mufti, mengatakan pula kita ini peserta-peserta demonstrasi ini melakukan perkara yang dikategorikan sebagai haram. Kogokmu pakai pareo. Begitulah, tidak boleh sekali-kali kita ini bersetuju, menyokong ataupun kita saudara-saudara sekalian membantu dan menghormat Tuan Haji Khalid Abdul Samad, adik kepada Datuk Syahril Samad. Tapi saya beri jaminan dia tak serupa dengan abang dia. InsyaAllah. Hak dia lain. Hak ni bukan jenis ayah ni. Saudara-saudara, adik kakak, muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sebab itulah kita tidak boleh sekali-kali bersetuju, menyokong dalam apa cara sekalipun dalam perkara-perkara yang melibatkan kezaliman. Perkara yang paling penting yang saya nak sebut pada malam ini ialah tentang Perdana Menteri kita yang baru, iaitulah Datuk Seri Najib Tun Razak, yang telah pun sah menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, mengikut bomo-bomo UMNO, tok-tok dukun UMNO, pawang-pawang UMNO, mereka cukup percaya turun naiknya pemimpin-pemimpin negara ataupun turun naik jatuh bangunnya Perdana Menteri Malaysia ini. Mereka percaya dengan iktikad yang hakul yakin, dengan perkataan Rahman, R-A-H-M-A-N. Rahman tu God Rahman, Tun Razak, Hussein On, Tun Mahathir Mohamad, Dolah Badawi, akhir sekali Najib Tun Razak. Hak ni insyaAllah yang terakhir. Sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih, insyaAllah. Pada ni kita pula, insyaAllah adik kakak sekalian. Itu kepercayaan iktikad UMNO. Saudara-saudara sekalian, kita cuma mungkin boleh bersetuju bahawa selepas Najib Tun Razak ini insyaAllah dengan kuasa rakyat, dengan undi rakyat, pakatan rakyat akan dapat untuk memerintah kerajaan pusat dalam pilihan raya umum akan datang nanti insyaAllah. Itu tekad dan iltizam kita insyaAllah adik kakak sekalian. Najib Tun Razak ni adik kakak sekalian, kalau mengikut maklumat yang kita dapat, walaupun dah lepas 100 hari dia berada di takhta pemerintahan beliau, waktu beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, tidak ramai, tidak banyak ucapan-ucapan tahniah yang dihantar oleh negara-negara asing kepada negara kita. Ini maklumat yang kita dapat daripada
rakan-rakan kita yang bekerja di Jabatan Perdana Menteri dan juga rakan-rakan daripada Kementerian Luar Negeri. Tidak banyak. Sebab apa? Presiden Amerika Syarikat Barack Hussein Obama dah lepas daripada satu bulan barulah menghantar ucapan tahniah kepada Najib Tun Razak. Apa maknanya? Apa isyarat yang Amerika berikan? Pula tuan dan kakak sekalian, lawatan dia ke Singapura. Pergi Singapura. Akan tetap ada satu soalan. Maut. Soalan beracun daripada wartawan-wartawan yang menunggu sidang akhbar Najib Tun Razak. Iaitulah, adakah benar tuan tidak ada terlibat dalam pembunuhan Al Tan Kuih? Bersumpah pula. Bersumpah di Singapura. Dah, aku tidak terima. Pergi ke negeri China. Lawatan negeri, lawatan resmi Perdana Menteri Malaysia ke negeri China. Akan tetap ada satu soalan maut. Bolehkah tuan jelaskan dan meyakinkan kami yang tuan tidak terlibat dalam kes Al Tan Kuih? Supoh lagi. Cukup tiga kali supoh, akan supoh pulak lagi. Di mana-mana pun mereka dia pergi. Dan kenapa dia tidak jawab beberapa persoalan penting yang kita merasakan, kita sebagai rakyat dalam negara ini, kita mahu Najib menjawab dan membersihkan bukan sekadar nama dia tetapi maruah kita sebagai rakyat Malaysia di persada antarabangsa. Dia kena jawab. Sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kes Al Tan Kuih ini bukannya kes yang terpadam, terpendam selepas Al Tan Kuih mati ataupun setelah dua anggota pasukan gerak khas, pasukan yang dua orang itu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Dia tidak selesai setakat itu sahaja. Pada hari ini, saudara-saudara sekalian, percayalah kepada anak-anak kita esok, hari ini, yang belajar undang-undang, yang akan merujuk kes-kes yang berlaku dalam negara kita, yang ditulis dalam MLJ, mereka akan tetap melihat kes ini. Dan bukan sekadar kita dalam negeri ini.